sama kopi jati jahil enggak. Jadi kenapa sih podcast Bang Rian itu tempatnya di semak-semak ada yang nonton karena apa? Nih orang Cina ada bonekanya gini-gini kan, nah, ini. Itu dia yang pakai teman-teman ya. Oke, jadi kita udah di podcast yang baru ini, baru benar-benar baru katanya. Jadi aku di sini udah sama Bang Adul teman-teman. Tapi sebelum membuka kita bilang dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mulai belum sih sebenarnya? Udah mulai? Mulai. Jadi teman-teman di video kali ini, di podcast kali ini kita udah nggak ada semak-semak lagi teman-teman. Kita udah dapat tempat yang benar-benar mewah. Waduh, sehat kan? Alhamdulillah. Waduh, bang, bang boleh ini mau nggak lah? Boleh, rokok aja bang. Main kambing mau? Main kambing mau? Enggak lah, nggak mau. Kalau tengok kambing aja udah pernah? Udah. Oh, belum pernah ya? Oh bang, kayaknya suara kurang jelas. Iya. Pakai tikul ya, pakai tikul ya. Iya. Ya. Iya. Apa yang pinggang bakar tadi ya? Enggak apa-apa. Ini mic ini ku bawa, ini mic kenang-kenanganku dari podcast yang di semak-semak ini teman-teman. Oh ini kan bang karena otomatis dia pakai bluetooth kan. Abang taruh ini aja yang bisa dipegang biar capek ya. Oke aku disini. Nah bang, kita agak santai bang ya. Nanti kita tunggu ya. Canda. Oke, teman-teman, akhirnya kita udah bersama Bang Adul. Banyak dari teman-teman request, Bang, coba podcast bareng Bang Adul, coba podcast bareng Bang Adul. Jadi karena Bang Adul enggak bisa ke rumahku, aku yang pergi ke Lubuk Pakam gitu. Ya kan Bang Adul? Betul. Ya, jadi kita jujur-jujur aja ini podcast bukan punyaku, teman-teman ya. Ini podcast punya Bang Bintang Regar. Jadi podcast ini punya Bintang Regar, Bang Bintang Regar. Jadi kok kalian mau tahu channel YouTube-nya yang ada di atas nih? Keluar enggak itu, Dok? Keluar. Nah, ini channel YouTube-nya teman-teman ya. Jadi kalau kalian di balik sana itu ada di balik sana. Jadi kalau kalian mau tonton video-video full podcast dari Bang Bintang yang diundang udah banyak ya. Napi. Baru apa lagi, Bang? Begal. Artis-artis juga ada, artis-artis dari Medan ini udah diundang oleh Bang Bintang semua. Jadi kalau kalian mau tahu tentang artis-artis dari Medan ini, kalian bisa langsung subscribe channelnya Bintang Regar ya. Jadi podcast ini kami sewa dulu tapi mic-nya enggak dikasih sama Bang Bintang. Pakai mic abang aja deh karena abang udah apa banyak kali keluar di mic jadi pakai mic biasa aja teman-teman. Ah, betul. Oke. Ini Bang Adul, pakai sisir dulu sisir dulu. Ah, ngejen, kita kontak. Enggak ada lampu. Oke. Jadi kita udah sama Bang Adul. Bang Adul, aku kan gini mau jujur-jujur aja ini ya. Kita mau jujur-jujur aja dari dalam hati yang paling dalam. Jadi aku itu Bang Adul, aku bisa punya YouTube ini. Aku juga dulu penonton Bang Adul. Konten dulu terlalu barbar juga. Terlalu mati aku Bang, lalu barbarnya hidup. Aku udah 3 kali ambulan ke rumah. Kalian mau nanya juga kan, Bang Adul, kenapa sih Bang Adul udah gak di preman beringin? Sebenarnya Rian Arifin gak mau ikut kecampur. Dan Arifin gak mau ikut kecampur di sini. Tapi aku cuma mau ngasih tau aja sama kalian, Bang Adul udah gak di preman beringin lagi. Ya kan Bang Adul? Udah ya, selama ini gak di preman beringin atau bakal kesan lagi? Enggak kesan lagi? Enggak. Jadi Bang Adul gak ke preman beringin lagi. Jadi Bang Adul udah gak ke preman beringin lagi. Jadi Bang Adul punya channel baru. Dia Bang Adul. Channelnya Bang Adul L-nya ada 3. Nah, jadi teman-teman, karena kalian lihat Rian Arifin N-nya 3, Musang TV G-nya 3, Tiana Sari I-nya 3, Bang Adul Bang BG apa BANG? Bang Adul L-nya 3. Jadi itu channel Bang Adul yang baru, kontennya masih sama juga tentang barbar dan nanti vlog-vlog keseruan dia ada di channel itu. Jadi buat teman-teman semua, kalian subscribe channelnya Bang Adul L-nya 3. Itu kalau enggak kalian subscribe, apa Bang? Bayar keyboard kalian di sana. Keyboard. Kalau Abang mau enggak bayar cewek? Halalin aja. Halalin ada orang. Halalin ada cewek. Bang, jadi abang selama main YouTube dapat apa lah bang? Kalau dapat YouTube hasilnya kan ini gini tunggu. Kan abang di YouTube itu udah lama duluan abang daripada aku gitu kan? Iya. Karena Bang Adul ini nggak tim banyak orangnya, jadi kalau pendapatnya sedikit itu ya nggak tahu lah. Jadi aku mau nanya juga kan abang kan udah lama di YouTube dapat apa aja gitu? Cuman dapat kereta sama HP. Kereta sama HP? Nah. Udah lama itu dapat kereta sama HP? Iya, selama 2 tahun. Naik. Dah, sini satu lagi. HP apa? HP Oppo. Oppo. Tengok bang, anak musang ini. Berapa kali ganti HP? Aku udah hampir 5. 5 kali ganti HP. Terakhir HP apa ini? Terakhir ini HP iPhone. HP iPhone, bang. Masa udah dapet iPhone ya, bang? Baru apa lagi? Baru
motor, motor. Scoopy baru. Kamu beli motor baru mas Eken? Waduh, jadi ya, Scoopy juga bakal beli yang boros ini. Scoopy juga sama. Untuk ini boneka santetku. Model lagi, model lagi. Cek cek cek. Bongkrian kayak manggil binatangnya. Jadi karena aku induknya binatang teman-teman. Apa? Berapa kali ganti HP? Empat. Empat. Ini HP keempat. Iya. Baru berapa kali main itu baru setahun. Iya. Tapi sama kamar lempar wah lalu kenapa habis berapa satu tahun satu tahun HP tapi mamahnya udah penuh rumahnya muat ya. Ini bukan pamer Bang Adul ya, ini bang. Motivasi buat teman-teman semua jadi ya. Kita nggak boleh sama nggak nah. Boleh kita sepele sama orang yang bekerja dan nggak sekolah karena kita nggak tahu siapa bagaimana kedepannya nasib orang ya kan wah ya. Masih muntah lagi udah ketemu pendeknya ya. Nah, sama di kamera aku ngomong agak gini tangan kalau gak tunduk lewat gak sopan kalau semua udah. Orang udah coba lewat lagi nah, sekali lagi kita siksa dia makasih ya Wan makasih Wan Bang Adul kita balik lagi ke Bang Adul ya teman-teman ya. Kalau sama aku podcast memang gak ada serius-serius ya tapi ini Bang Adul ya Bang Adul cuma dapat HP sama motor Scoopy Bang Adul banyak juga alamat Bang Adul tuh gimana sih ya deh? Alamat rumah Lubuk Pakan Sumatera Utara ataupun Beringin. Jadi channel Bang Adul tadi yang resmi cuma Bang Adul L3. Nih teman-teman yang ada di atas ini. Nih Bang Adul L3. Kalian subscribe. Kalau enggak subscribe cebok kalian. Kalau cebok kerak benar kalian ya. Iya betul. Rokok apa ini? Udah sama ngomong-ngomong Bang Adul. Rokok apa ini Bang Adul? Surya. Wah, dibilang. Langsung enak ini. Bang Adul. Nyaman gak sekarang di YouTube yang baru? Alhamdulillah nyaman. Oh nyaman sekarang di YouTube yang baru gimana ya? Enak ya, karena timnya kompak semua orangnya? Kompak semua ya, sehat-sehat terus Bang Adul, tetap semangat di channel YouTube-nya Bang Adul juga pokoknya aku tetap semangat di Bang Adul, tetap nyarahkan orang-orang tuh supaya nonton video barbar dan keseruannya dari Bang Adul ya. Amin. Bang Adul ini orangnya asik teman-teman, baik. Hah? Kenapa sih? Oh, bajunya apa yang cuma banyak gitu banget. Iya. Oh, kita baca itu di baju itu. Kau tahu aku? Enggak. Padahal baju kenapa baju koyak-koyak gitu? Setias dari dulu di koyak-koyak. Kalau di koyak-koyak, tapi dengar kabar apa lu makan harimau dulu ya? Enggak. Kalau udah dimakan udah tinggal itu dong. Tapi Bang Adul enggak ada sakit hati ya sama Bang Adul. Aku lo ngomong yang ceplos-ceplos Bang, kadang kita berteman juga. Kita berteman itu Bang lebih enak sama orang yang ngomongnya ceplos-ceplos daripada yang diem-diem tiba-tiba nusuk dari belakang menyakitkan hati itu banyak tuh Bang. Enak. Jadi berteman sama orang itu langsung aja sama yang ngomongnya belak-belakan. Jangan yang diem-diem rupanya nusuk dari belakang tuh banyak teman-teman nih sekarang. Hati-hati ya Bang. Hati-hati. Barbar. Sekarang barbar konten Abang. Ada berapa sekarang tim Bang? Tim ada 10. Sama editor 10 orang. Jadi channel ini udah berdiri berapa lama Bang Adul? 6 bulan. Jadi kalian bantu ya buat teman-teman kalian bantu channel Bang Adul supaya subscribe-nya bisa lebih banyak ya Bang Adul ya. Amin. Dan kalian juga jangan lupa dibantu juga ini channel podcastnya Bang Bintang biar kita undang. Request kalau ini nanti aku janji ya kalau channel ini sampai 100.000 subscriber aku undang artis ibu kota. Sama Bang Bintang kami undang artis ibu kota nanti. Janji ya. Di komputer gimana yang undangnya? Cocok. Request 100.000 subscriber podcastnya Bang Bintang Siregar. Undang Deddy Kumbujir. Kesemak-semak gua aja lah konten. Bang, Om Deddy maaf kali Om, cuma konten Om Deddy. Hiburan aja Om ya. Tapi ya dibantu Bang Adulnya supaya subscribe-nya bisa banyak dan bisa bantu keluarga yang Adul ya. Karena Bang Adul ini salah satu tulang punggung keluarga. Gitu. Jadi kalian bantu Bang Adul subscribe-nya biar tinggi, Bang Bintang juga subscribe-nya biar naik terus, biar podcast-nya biar makin banyak orang seru-seru yang diundang. Ya intinya jangan lupa subscribe lah Bang Adul ya. Iya. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, bell key buat kalian di sana. Buat kalian. Bang Adul. Iya. Selama YouTube itu barbar itu apa yang pernah luka parah gitu? Cuman tangan itu kecil sama kaki dah. Katanya burung abang pernah mereng ya? Nggak pernah. Tangan kiri pernah ya? Pernah enggak selama kan main YouTube itu kan pernah membahayakan di jalan deh Bang. Di jalan-jalan tuh. Pernah enggak kan ada warga yang kenal Bang Adul? Pasti kan enggak semua orang kenal kita karena kan enggak artis kan. Pernah enggak ada warga yang marah sama Bang Adul? Ada sampai di sini lagi. Kayak mana marahnya pernah? Sampai ngapain kau di depan rumahku?
Ngapain macam orang gila kau pakai baju-baju kayak gini? Bagus sampai pergi aja pergi. Itu pernah? Pernah. Waktu konten dulu. Waduh, jadi jangan kira konten dia tuh kalian tonton di layarnya itu enak aja jalan lancar, tapi dari belakangnya buat video misalnya review 15 menit bisa sampai 1 harian. Ya. Ya kan itu yang ngadil ya. Madol nanti teman yang kemancing bisa kan? Bisa. Kan mancingnya di sawah-sawah dekat rumah Bang Adul. Oleh, ya, aman. Pajar-pajar itu Bang Adul. Orang untuk apa? Orang-orang untuk tawarku di YouTube. Hah? Gua juga mungkin beli bacak. Jadi buat teman-teman yang mau boneka santet, bisa hubungin di Instagramku, aku jual. Ataupun Instagram Bang Adul, Bang Adulin. Nah, ada Instagram Bang Adul juga. Kalian untuk butuh boneka santet, ini ada pajar nih. Iya, betul. Hubungin aja Instagramnya Bang Adul, Bang Adulin. Bang Rian kok bisa punya podcast bagus ya? Itu podcast siapa sih Bang? Tepatnya di mana? Ini podcastnya Bang Bintang. Ini podcastnya Bang Bintang. Ada di Binje gitu teman-teman ya. Betul itu. Bang Adul udah dua kali katanya podcast ini ya. Iya. Tapi Bang Adul aku walaupun podcast sama hal ini Bang Adul, aku nggak mau ke pakai mic gitu. Mic terbuat dari rumah yang kayu. Ini Bang Adul pekarat ini. Tahu kenapa pekarat ini? Udah iwan sama mamanya. Di gini paling. Jangan bang, bau itu bang, sumpah bukan, umpan parah total. Pantai lah. Apa sakit hati kok, pukul kok? Aku kawan. Aku kawan? Oh kawan. Dikawal guys. Dikawal lah, kalau podcast saya mau dikawal. Asli di dalam sana udah ribuan orang mungkin yang ada. Mau dibunuh ya saya podcastnya. Badut, sekarang kan YouTube udah ada di subscriber berapa sekarang Badut? Sekarang 6.000. 6.000? Eh 7.000. Tujuh ribu. Jadi teman-teman subscribe Bang Adul 7.000 aja takut sampai 100.000. Kita bareng-barengkan semua orang. Kan kalian orang Medan banyak bertanya sih. Bang Rian, Bang Adul kemana ya? Bang Adul kemana ya? Channel YouTube-nya apa sekarang kok banyak kali ya? Ya nama channel YouTube-nya Pesta Bang. Bang Adul L-nya 3 ya. L-nya 3 ini ada di atas sekali lagi keluar kan kalau subscribe wih enggak tahu aku tunggu para kali nanti. Betul loh namanya BAMG. Bang A D O L L L. L-nya 3. Jadi kalau aku N-nya 3, masih 3-3 semua masih keluarga ini teman-teman. Enak banget. Ngeri sama ini. Alhamdulillah surga dunia nampak gajah. Abang pernah digabung keluarga pernah ya? Enggak. Aduh. Badut, kenapa lo menurut Bang Adul kok merek-merek itu memang bawaan itu? Bawaan. Kadang capek, kadang capek. Kalau capek dia bisa berhenti sendiri. Menjadi mahasiswa. Nah, kameramen. Kameramen. Wah. Enak ya. Enak kan mau podcast sama Adul? Ya. Kalau Bang Adul undang ke podcast yang asli, Bang, yang tempatnya semak-semak itu. Parah lah Bang nyamuknya, nyamuk semua. Maaf, kapan nyamuk gigit aku gak mau kena, ih darahnya pahit. Darahnya pahit ya. Karena aku udah kayak kapten nyamuk lah. Eh, Bayi Bacang, gak bisa kok gak ketawa biar gak pala pake emot-emot dulu yang ngedit-ngeditnya. Ketawa, 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 ketawa. Oh, kesin dalam kamu semua, audio gak pala diedit-edit lagi. Udah ada yang ketawa semua. Ketawa duluan. Emoji, ketawa dari Bang Adul, Bang Adul. Ketawa dari Bayi Bacang, Bayi Bacang. Gijiknya, gijiknya. Oke, teman-teman ya, jadi impianku udah tercapai. Aku udah bisa undang Bang Adul. Aku udah bisa undang Bang Adul ke podcastku dan kalian juga tahu dia udah pindah channel YouTube, udah gak di preman beringin lagi. Alasannya juga kenapa ya? Tadi ya nggak spontan aku kasih tahu alasannya kenapa. Yang penting aku udah kasih tahu juga. Ya mungkin kalian udah maksud ya dari yang tadi itu yang aku jelaskan. Sekarang dia cuma punya YouTube namanya Bang Adul. Lain daripada itu dia nggak ada channel YouTube lain teman-teman ya. Jadi aku minta tolong kalian buat kalian semua, kita bantu Bang Adul supaya bisa semangat dan maju lagi berkembang seperti dulu teman-teman. Biar timnya juga kita majukan lah daerah Sumatera Utara atau Indonesia ini menjadi konten-konten kreator yang bisa menghibur masyarakat Indonesia. Amin. Bang, tapi tuh kalau main YouTube itu bisa juga abang apa namanya main di TikTok, main di Instagram, jangan di YouTube aja atau di Facebook, promosikan aja link-linknya semua bang. Siapa tahu kan bang. Aku dulu kayak gitu, penontonku gak banyak di YouTube, main di Facebook banyak gitu. Pokoknya itu aja bang. Ini udah aku udah rezeki kual ini bisa masuk ke tempat podcast mewah ini bang. Putarkan dulu kamera biar tahu podcastnya kayak mana. Ini juga. Putar aja. Mantap kan? Abang udah berapa kali di podcast?
dua kali. Nah, itu orang yang itu Bang Bintang tuh, ada Bang Bintang yang tolong jemput. Halo. Minjem bentar, Bang. Oh, boleh, Bang. Satu jam. Satu jam lagi? Ya, satu jam lagi. 500 ribu satu jam boleh. Oke, teman-teman ya. Jadi request lagi buat teman-teman semua di kolom komentar siapa yang kita undang setelah Bang Adul ini, teman-teman ya. Intinya kalian semua YouTuber pemula jangan pernah semangat. Jangan pernah patah semangat untuk buat tetap jadi beban keluarga. Ayah lo mikirkan kata-kata itu dari tadi. Situ kamu. Situ kamu. Askau. Mana? Sana kau. Kita mikir orang pakai teks. Orang podcast itu pakai teks semua. Aku dari otak semua. Oke, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.